Bang, maju dikit Bang Aban. Handphone dan ATM kapan Bang bisa diungkapkan Bang? Tidak relevan. Bang, maju depan dikit Bang. Sendal yang dibawa itu tidak relevan dalam persidangan. Bang, maju dikit Bang, maju dikit Bang. Bang, maju dikit Bang. Kalau kalian masih ingat video yang disebar oleh kepolisian dalam hal ini Pidum Polri. Di dalam video itu ada pada menit 15.49 almarhum pakai sepatu warna hitam. Tadi sudah saya kasih gambarnya kan? Kemudian ada video juga di menit yang sama pakai sendal menjelang detik-detik kematiannya. Lalu tidak relevannya di mana? Dan di video itu ada darah. Apa namanya? Di sendal itu ada darah. Darah di tapaknya. Darahnya almarhum. Apakah darah almarhum tidak relevan dengan almarhum? Relevan itu kan artinya tidak berhubungan. Relevan itu kan berhubungan. Apakah darah almarhum yang di sendal itu tidak relevan atau tidak berhubungan dengan almarhum? Masa darah saya tidak berhubungan dengan saya? Nah, orang yang cerdas makan sayur dan buah pasti mengerti bahwa itu relevan. Karena itu sendalnya almarhum, darahnya almarhum yang dipakai pada saat hari pembantaian itu. Jadi relevan toh? Yang mengirimkan siapa Pak? Yang mengirimkan anggota Polri supaya tidak ada barang bukti dikirim ke Sungai Bahar. Cuma kecerdasan kita dan sumber intelijen kita bekerja. Dikasih tahu barang bukti dikirim ke Sungai Bahar, maka kita ambil dari Sungai Bahar. Makanya saya tanya di Baris Krim Polri, mana Pak sendalnya, sepatunya, celananya, bajunya? Tidak ada. Tahu-tahu sudah dicuciin, dikasih ke Sungai Bahar. Tetapi yang dicuci atasnya, bawahnya tak dicuci. Jadi darahnya masih menempel. Gitu loh. Tapi dapat dipastikan itu darah Yosua. Darah Yosua, darah siapa lagi? Kecuali ada misalnya korban lain di rumah itu yang meninggal selain Yosua, ya berarti darah, kemungkinan darah yang lain. Nah sampai saat ini baru Yosua yang meninggal di rumah itu kan yang kita ketahui. Mudah-mudahan ke depan ada lagi atau mudah-mudahan tidak ada lagi kan gitu. Bang, masih akan tetap mendesak ATM dan handphone? Masih dong. Dengan tidak dibuka di sini berarti berpotensi saya laporkan lagi curas, pencurian dengan kekerasan dan tindak pidana pencucian uang. Berarti memperberat hukuman mereka. Kalau polisinya bijak tidak berpihak kepada Sambo, bikin aja borongan. Di situ pasal pembunuhan rencana, di situ pasal pencurian kekerasan, di situ TPPU, di situ misalnya penyebar hoax segala macam kan gitu. Tapi karena dia tidak bulat dibikin, dipecah-pecah, ya kita laporkan pecah-pecah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.